Lebih 400 warga Institut Belia Negara IKBN Kuala Perlis terdiri tenaga pengajar dan pelatih terlibat dalam program Ihya Ramadan. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zaliha Abu Bakar, program ini anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Pelbagai aktiviti dilaksana, antaranya program Tadarus Al-Quran secara berkumpulan selain perkongsian ilmu oleh YADIM, gotong royong memasak bubur lambuk, kuis Ramadan dan sumbangan anak yatim. Aktiviti-aktiviti seumpama ini, pelajar-pelajar kita akan berada dekat bengkel dengan latihan kemahiran TVET saja. Tetapi sedikit sebanyak bila adanya pengisian program-program yang seumpama ini, kita boleh lihatlah mereka pun dapat bersama-sama kita. Maknanya kita pun dapat meningkatkanlah hubungan jaringan kerjasama strategik dengan pihak YADIM dan juga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, Bank Rakyat serta pelajar-pelajar kita dekat sini. Selain Ihya Ramadan, IKBN Kuala Perlis turut melaksanakan program bersama komuniti setempat, antaranya misi kemanusiaan ketika banjir, program khidmat masyarakat dan sukan komuniti.